Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Anton Adianta. Nah, itu adalah si pejantan saya. Itu dia sedang membersihkan bulunya karena tadi sudah mandi, teman-teman. Kenapa sih burung lepet bisa mandi seperti itu? Padahal habis hujan ya, teman-teman. Jadi ya, itu hal yang wajar saya, hal yang wajar saja ya, teman-teman. Mungkin karena dia merasa panas ataupun suhu yang berada di kandangnya ini sangat panas ya, jadi dia mandi ya, teman-teman. Nah, jadi apabila teman-teman mempunyai burung lovebird, ketika pada saat mungkin cuaca sedang dingin ataupun habis hujan tapi malah mandi, jadi jangan heran ya, teman-teman. Itu adalah hal yang biasa, hal yang wajar-wajar saja. Jadi nggak apa-apa ya, teman-teman. Lalu apabila mungkin dia merasa tidak enak ataupun merasa tidak nyaman, ya dia tidak akan mandi ya, teman-teman. Jadi ini secara alami dia mandi sendiri ya, teman-teman. Bukan saya mandikan. Nah, jadi ini hal yang wajar saja ya, teman-teman. Mungkin karena dia merasa merasa panas ya, teman-teman. Ini agak gitu gelap, mohon maaf kameranya. Tidak saya hidupkan pencahayaannya karena saya takut mengganggu si indukannya yang sedang mengeram ya, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mengalami mungkin hal yang serupa, jadi jangan heran ataupun jangan langsung panik ya, teman-teman. Karena ini hal yang wajar. Nah, apabila mungkin dia tidak merasa nyaman, mungkin dia tidak akan mandi ya, teman-teman. Oleh karena itu, jadi jangan heran, jadi biarkan aja ya, teman-teman. Jangan langsung panik. Selama itu tidak membahayakan buat dirinya, karena dia itu mandi sendiri ya, teman-teman. Bukan saya mandikan. Jadi saya biarkan. Nah, mungkin itu saja ya, teman-teman, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sekali lagi, jangan merasa heran dan jangan merasa panik ya, teman-teman. Apabila burung lovebird teman-teman mandi pada saat cuaca sedang dingin ataupun setelah hujan ya, teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa pada video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.